Bapak yang melakukan penyisiran dari tim jihad sendiri di rumah-rumah warga ya? Di seluruh wilayah di sekitar 2 km. Jadi beberapa rumah yang terdampak itu nanti dikasih ganti rugi atau karena ada beberapa yang hampir meyakinkan? Kemudian nanti kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial, sekarang sudah bekerja, nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat kita akan ganti. Dari Pak Presiden Jokowi apakah sudah ada arahan mengenai investigasinya dan lain-lain? Ya, agak segera diselesaikan, apabila ada yang terdampak segera diselesaikan. Dari PD Gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian kerusakan di ruang masyarakat. Masih. Pak, satu lagi ada Pak, apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan SOP di gudang-gudang tua? Ya, tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi. Kita akan apabila mengisi sudah terkumpul apa sistem pemeriksaan akan kita percepat yang akan segera kita disposal. Khusus yang amunisi yang expired itu apakah ada penambahan misalnya pendingin atau spring water gitu Pak? Penambahan pengudangan itu tidak ada listrik, jadi memang stop.